Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Sampurnama, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya ya, amin. Video kali ini kita masih berada di lantai 6 Los A ya. Blok A lantai 6 maksudnya. Kita berada di blok A lantai 6 dan mau membagikan informasi di pakaian-pakaian yang ada di lantai 6 ini ya. Nanti kita akan coba review salah satu toko yang ada di sini. Kita akan muter-muter dulu. Jadi kita itu mau cari itu nih teman-teman, cari pakaian-pakaian katun, bahan katun sama kerikil ya. Nah ini kita di toko player ya, kita melihat dulu sebentar, mudah-mudahan pakaian di toko player. Lagi ada pembelinya. Ini toko dress code ya. Jadi kalau di lantai 6 ini jual satuan ya teman-teman, kayak butik-butik gitu, dan kualitasnya udah bagus-bagus, kualitas premium. Nah jajaran ini banyak menjual itu ya, fashion machine cowok juga seperti ini, cewek-cewek juga ada, anak-anak juga ada. Ini bahan-bahan premium ya teman-teman, kayak grosir-grosir, bukan grosir sih ini, banyak jual satuan doang. Kalau misalkan teman-teman belinya lebih, bisa digrosirin katanya. Ini kita masih coba cari tokonya dulu ya, kan belum ketemu soalnya. Boleh abang belanja. Bagus-bagus. Jadi kalau misalkan kita lihat kondisinya ya di lantai 6 ini tergolong sepi. Emang pasti beda sama di LG ya. Jadi kalau mau ke lantai 6 ini butuh proses. Makanya bagus-bagus loh. Nah sekarang kita udah berada di toko Salsa Fashion ya. Ini di blok A lantai 6 Los D E nomor 55 dan 43 nih teman-teman. Untuk pakaiannya di toko Salsa ini premium semua dan modelnya bagus-bagus ya. Nanti kita akan coba minta nomor teleponnya juga. Untuk harganya tadi kita tanya itu ada yang 150-an grosiran, satuan 160-an ya. Ini karena ada musik jadi kita takut itu ya, takut full ambil ya, jadi nggak harus potong-potong dulu nih teman-teman. Ini teman-teman lihat aja model-modelnya seperti ini. Ini bagus-bagus loh, bajunya premium. Ini lagi ada pembelinya, lagi rame loh. Ada di lantai 6 ya. Ini untuk pajangan yang bagian bawah. Ini pajangan bagian bawah juga. Ini
Ini pajangan bagian dalam ya. Ini gamis-gamisnya juga ada nih teman-teman. Ini juga ada gamis-gamisnya loh teman-teman. Bukan atasan doang ya. Bukan atasan doang. Gamis-gamisnya juga ada. Mudah-mudahan gamisnya seperti ini. Ini kayak celana gitu ya. Ada setelan celana juga. Ini bagus-bagus loh. Dan kondisi di lantai 6 ini gak terlalu ramai juga. Nah, ini kita dapat nomor teleponnya. Bagi teman-teman yang mau pesan melalui via online ya, via WA, ada nomor teleponnya yang dituliskan Salsa. Ini nomor 2 di toko Salsa. Nanti kita akan cantumkan juga di layar kaca teman-teman ya. Nah, kita udah selesai dari toko Salsa tadi ya. Ini nomor teleponnya sudah kita cantumkan juga di layar kaca teman-teman. Jadi bagi teman-teman mau pesan pakaian-pakaian yang ada di toko Salsa tadi, boleh hubungin aja nomor telepon tadi. Dan untuk sekarang ini kita udah turun ke lantai 2 ya. Dan di lantai 2 ini banyak yang menjual batik-batik. Ternyata untuk sekarang banyak peminat batik-batik ya. Model contoh-contohnya seperti ini. Model batiknya juga banyak banget. Dan ini batik-batik pria. Kita akan coba keliling sebentar ya, melihat batik-batik yang ada di lantai 2 ini. Ternyata di lantai 2 ini batiknya juga banyak dan pastinya bagus-bagus ya. Sama kayak di Tamrin juga banyak tuh. Buat teman-teman kalau misalkan pengen langsung ke Tanah Abang mau cari batik-batik, boleh tuh di lantai 2 ya. Dan lagi ada pembelinya nih, tokonya ramai banget. Ini ada batik seragaman juga. Nah, mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini ya, membagikan informasi pakaian yang ada di toko Salsa tadi. Buat teman-teman kalau misalkan pengen pesan, boleh hubungin aja. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah menonton dari awal hingga akhir. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.